Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to Samarinda, Kalimantan. This video was suggested by Wiltek. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Inshallah, we're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. Oh, mashallah. Selamat datang di kota Samarinda. Big. Kota Samarinda adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur serta kota dengan penduduk terbesar di antara semua kota di Pulau Kalimantan. Wow. Total luas wilayah kota Samarinda adalah 718 km persegi atau 0,56% dari luas provinsi Kalimantan Timur. So provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah provinsi Papua dengan luas wilayah 194.489 km persegi yang hampir sama dengan luas Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia. Kota Samarinda merupakan kota terluas kedua di Pulau Kalimantan setelah kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Ini juga berarti kota Samarinda berada di urutan ketujuh dari kota dengan wilayah terluas di Indonesia setelah kota Palangkaraya. Dumai, Tidore, Kepulauan, Sugulu Salam, Sorong, dan kota Jayapura. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Jika ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2020 adalah 886,806 jiwa atau 23% dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3.721.389 jiwa. Saat ini Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 59 kelurahan. Dan menjadikan Samarinda sebagai kota dengan jumlah kelurahan terbanyak di Kalimantan mengalahkan kota Banjarmasin dengan 52 kelurahan dan kota Balikpapan dengan 34 kelurahan. Moto dari kota Samarinda adalah tepian yang mempunyai akronim teduh, rapi, aman, dan nyaman. Kata tepian juga populer sebagai julukan kota Samarinda ini, yaitu Samarinda Kota Tepian. 10 nama kecamatan di Kota Samarinda ini adalah Kecamatan Lowajanan Lilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Kecamatan Sungai Pinang. Di kota Samarinda terdapat ada 27 sungai alam yang mengalir di dalam kota dan tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan. 27 sungai alam yang ada di Samarinda itu kemudian dibuatkan surat keputusan wali kota Samarinda tentang penetapan sungai-sungai alam dalam wilayah kota Samarinda tahun 2004. Beberapa nama sungai itu diantaranya Sungai Mahakam, Sungai Karang Mumus, Karang Asam, Besar, Sambutan, Palaran, Loa Bakung, Muang, Lempake, Manggis, Ampera, dan lain-lain. Hari jadi Kota Samarinda adalah 21 Januari 1668 atau berusia 352 tahun pada tahun 2020 ini, atau kota kedua tertua di Pulau Kalimantan setelah Kota Banjarmasin yang berusia 494 tahun. Selanjutnya, di bawah Kota Samarinda terdapat Kota Pontianak yang berusia 249 tahun. Beberapa oleh-oleh khas yang sangat terkenal di Kota Samarinda adalah sarung Samarinda, keminting Samarinda, gula gait, amplang, bolu gulung, durian panglima,
Ambon ikan haruan, kue ilat sapi, serta aksesoris dan pernak-pernik khas Samarinda. Suku bangsa utama mendiami kota Samarinda adalah suku Kutai, Banjar, Dayak, Jawa, Bugis, Bajo, Tionghoa, dan lain-lain. Beberapa kuliner khas yang terdapat di kota Samarinda adalah ayam cincane, nasi kuning, nasi bebek kepor, sup ikan akmal, bubur pedas, soto banjar, gincuruan, pepes kepiting, sate payung, rojak singkil, sayur asam Kutai, rabo ruan, sambal raja, kue bingke ketan, kue gugincak, dan lain-lain. Mengenai asal mula nama Samarinda, tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan asal-usul nama Samarinda dilatar belakangi oleh posisi Samarindanya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami pengukuran dan penimbunan berkali-kali hingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula. Umar Dahlan mengungkapkan, asal kata Samarinda dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah sama tinggi, bukan Samarinda. Sebutan Samarinda inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir Sungai Mahakam. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang meladuis Samarinda. Sebagai kota yang dibelah Sungai Mahakam, dalam sejarahnya sebagai kota Sungai Samarinda memiliki transportasi air tradisional sejak dahulu, yakni tambangan dan ketinting. Tambangan biasanya digunakan sebagai alat transportasi menyeberang sungai dari daerah Samarinda seberang ke kawasan Pasar Pagi. Ketinting menjadi moda transportasi sungai utama untuk menyeberangi sungai maupun menuju wilayah tertentu yang hanya bisa dinaiki oleh manusia dan barang. Sedangkan untuk mengangkut kendaraan, kapal feri sempat beroperasi menyeberangi sungai dari Pelabuhan Harapan Baru, Samarinda seberang ke Pelabuhan Samarinda Kota. Namun, sejak pembangunan dan beroperasinya Jembatan Mahakam pada tahun 1987, tambangan dan ketinting mulai berkurang penumpangnya meski tak signifikan. Tetapi yang paling merasakan kerugian adalah kapal feri hingga akhirnya pelayaran ditutup. Selain Jembatan Mahakam, terdapat pula jembatan lain yang menjadi penghubung antara Samarinda Kota dengan Samarinda seberang, yakni Jembatan Mahakam Ulu yang diresmikan pada tahun 2009 dan Jembatan Mahkota 2 yang diresmikan pada tahun 2018. Selain itu, bersebelahan dengan Jembatan Mahakam juga telah dibangun jembatan baru yang lebih tinggi yang diberi nama Jembatan Mahakam 4 yang telah diresmikan pada tahun 2020. Saat ini telah terbangun jalan bebas hambatan atau jalan tol menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan dengan panjang 97 km. Jalan tol Samarinda Balikpapan ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2019. Jalan tol ini membentang mulai dari simpang Jembatan Mahkota 2 di Kota Samarinda hingga kilometer 13 Balikpapan dan berlanjut hingga Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan. Direncanakan akan dibangun tol lanjutan ke arah utara menuju Kota Bontang. Bandar Udara Temindung merupakan bandar udara yang menghubungkan Samarinda dengan kota-kota di pedalaman Kalimantan Timur serta Balikpapan. Namun, sejak hari Rabu 23 Mei 2018, operasi Bandara Temindung ditutup dan dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Haji Pangeran Tumenggung Pranoto pada bulan Mei 2018 yang berlokasi di Jalan Poros Samarinda Bontang, Kecamatan Samarinda Utara.
Bandara ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota yang kurang lebih dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Kini Bandara APT Pranoto telah melayani penerbangan dari menuju beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Yogyakarta, dan lain-lain. Rute-rute perintis juga telah dibuka antara lain Samarinda Maratua di Berau, Samarinda Long Apung di Mahakam Ulu, Samarinda Datah Dawai di Mahakam Ulu, Datah Dawai Melak di Kutai Barat, dan Samarinda Muara Wahau di Kutai Timur. Di kota Samarinda juga terdapat terminal peti kemas Palaran yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Samudra Palaran atau lebih dikenal dengan TPK Palaran. Pelabuhan ini menggantikan Pelabuhan Yos Sudarso Samarinda yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang pengiriman logistik dari kota Samarinda dan kawasan Hulu Mahakam ke Surabaya, Jakarta, dan sebaliknya. Beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Samarinda diantaranya Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Mula Warman, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, dan lain-lain. Demikian penjelasan umum tentang kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur yang dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Jika terdapat kekeliruan dalam menyajikan informasi ini, mohon dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lots of barges and tugboats. Looks like there's a new development there. Those are nice. There we go. So this is coal that they're taking. And there's other tugboat, and there's another, like, there's so many. That was interesting, mashallah, guys. It's nice to see some other cities and see what else some of these cities have to offer and what they look like. It was cool. We saw it. Looks like maybe it's a little bit of more of a smaller city, and there's a lot of work on the boats and shipping, for example. The video was a little bit long. I would have liked it if it was a little bit shorter, because it was basically the same scenery that he was showing. Or it would have been nice if he maybe showed a little bit of the city itself, like, for example, closer to the building, the roads, the houses. But overall, it was interesting. It was nice. We saw the masjid, we saw the bridges, the new bridge that they're building, as well as the shipping lanes, the boat, what they were taking. So that was cool. Thank you very much, guys, for suggesting it. I hope you guys enjoyed it too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, guys, Tirmak, I say thank you very much. Shukran for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.